Welcome back to my YouTube channel, Disha Hermawan. So, teman-teman, hari ini aku mau mencoba bikin make up with American Girl. Karena kemarin aku baru lihat di YouTube ada YouTuber dari Cina sana. Dia create make up ala hot and sweet American Girl gitu, dan hasilnya tuh lucu banget, cantik banget, kayak boneka gitu loh, kayak boneka gimana ya, muka Chinese tapi American style, jadi keren gitu. Nanti aku kasih fotonya di sini contohnya. Nah, yang pertama itu pastinya kalau mau make up tuh pakai primer dulu dari Viva Queen. Ini Perfect Blurring and Wrinkle Corrector. Masih pakai ini terus karena aku ngabisin. Baru nanti coba yang lain. Ini aku akan pakai di area yang bertekstur dan berpori-pori besar gitu. Make up tuh jadi beneran flawless. Jadi kayak nggak ada pori-porinya gitu loh. Dan nggak bener-bener memperbaiki tekstur setelah make up. Okay, ini primer udah cukup meresap dan aku juga udah pakai soft lens juga. Lalu lanjut pakai foundation. Aku akan pakai foundation dari Bourjois Paris. Ini yang Healthy Mix. Ini anti fatigue foundation 16 hours mengandung vitamin mix, yaitu vitamin C, E dan B5. Ini aku udah pam tadi di mixing palette. Ini sekitar 4 pam. Aku akan pakai foundation brush. Ini jadi perbedaannya nih, yang udah pakai foundation. Ini yang belum, foundationnya kayaknya agak sedikit keputihan. But it's okay, karena nanti dia akan teroksidasi dan dia akan menggelap dengan sendirinya. Kemudian setelah itu aku akan ratain dulu foundationnya pakai sponge. Okay. 1, 2, 3. Nah, ini udah pakai foundation full satu muka. Lanjut aku akan buat contour. Ini aku pakai LA Girl yang Pro Conceal HD Concealer. Aku akan bentuk kayak huruf C gitu di sini. C di sini, C. Aku akan temukan crease aku. Ternyata di sini. Nah, di sini aku akan kasih juga, terus dari sini. Sini. Seperti ini. Lalu di hidung. Dari bagian sini. Lanjut aku akan highlight bagian hidung biar kelihatan lebih mancung lagi. Ini aku pakai dari ini Something Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. Ini aku akan pakai di sini. Okay, lalu selain itu aku akan highlight juga bagian under eye.
powdernya aku pakai RCMA. Nah, ini warnanya translucent tapi udah aku pindahin ke sini. Aku akan set di bagian under eye sama hidung sama semuanya ya. Ini yang udah di set, ini yang belum. Kelihatan ya bedanya. Ini agak lebih sedikit mantul cahayanya. Yang ini udah matte. Untuk alis aku pakai dari Benefit yang browsings. Yang ini shade nya yang nomor 3. Udah ada spoolie-nya. Bukan spoolie, apa ya ini namanya, brush-nya ya. Ini angle brush seperti ini. Oke, seperti ini alisnya. Lalu aku akan rapiin pakai brow mascara. Brow mascaranya ini dari Maybelline yang Fashion Brow Color Drama Mascara. Oke, seperti ini eyeshadow-nya. Itu aku pakai dari Vokalure, ini yang nomor 01 yang Nine Colors Eyeshadow. Ini. Nah, untuk yang pertama aku akan pakai base warna yang ini. Yang ini dulu, pink. Langsung aku taruh di semua bagian kelopak mata aku. Aku akan pakai warna yang ini ke seluruh kelopak untuk ngasih shimmer. Oke, seperti ini. Lanjut aku akan pasang bulu mata dulu. Aku akan pakai bulu mata yang seperti ini, yang tipis. Tipis tapi kelihatan gitu, panjang. Lalu aku akan kasih maskara biar bulu mata asli sama bulu mata palsunya itu lebih menyatu. Eyeliner masih sama dari Maybelline yang Hyper Impact Liner. Udah, matanya udah. Lalu aku akan bikin bagian bawah mata ini. Pakai ini angle brush. Ini ambil warna yang coklat ini. Aku akan bikin sedikit eye gel. Oke, selanjutnya aku akan pakai bulu mata bawah. Selanjutnya aku akan pakai blush. Ini dari e.l.f. yang blush palette. Aku akan pakai warna ini. Kita mulai dari bagian hidung sini. Blush sudah seperti ini. Jadi di hidung sebelah sini sama di sini.
Lalu aku akan pakai highlighter dari Hojo. Dan ini sedikit. Oke, untuk lip liner aku pakai pensil lip Viva dulu, tipis-tipis aja. Lipstick dari Makeover yang ini yang intense matte lip cream longless lightweight. Gloss itu dari Fenty Beauty, masih dari Fenty Beauty. Oke, yang terakhir aku akan pakai setting spray dari Hana Sui Fix and Glow. And then makeupnya aku akan ganti baju dulu. Oh, this is my makeup. Oke, semoga kalian suka sama video tutorial makeup aku yang barusan. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Juga aktifin tombol notifikasinya. Oke, segitu dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye. It's been a long time.